Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita ya. Pada pertemuan yang lalu, empat maqam sudah kita praktekkan pada surah Ibrahim ayat 35. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan ulangi lagi dan akan kita lanjutkan dengan maqam-maqam yang lain. Baiklah sahabat tilawah yang Allah muliakan, mari kita langsung mulai mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan menggunakan maqam bayati dan dilanjutkan dengan maqam-maqam yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati tingkatan nada qarar. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي. Kita lanjutkan bayati tingkatan nada nawah. رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Kita lanjutkan bayati dengan tingkatan nada Husaini. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan Lanjutkan bayati jawab berjawab. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kita lanjutkan bayati dengan tingkatan nada Suri. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ Lanjutkan dengan maqam soba ya, karena pada pertemuan yang lalu kita tidak bawakan soba ya. Untuk pertemuan kali ini kita bawakan maqam soba ya. Awal maqam soba, Rabbana inni as كَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ. Kita lanjutkan soba ajami. Rabbana
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة Kita lanjutkan dengan Soba Qoflah Bastanjar. Rabbana liyukimu salata faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim Kita lanjutkan dengan maqam Hijaz, diawali dengan Hijaz asli. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minan thamarat. Kita lanjutkan dengan Hijaz Kaf. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya, lanjut dengan Hijaz Karkur. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. Ya, kita waqaf di waqaf qala yang artinya adalah waqaf yang lebih utama untuk kita berhenti. Ya, sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan maqam yang keempat, yaitu maqam Nahawan. Ya, kita awali dengan awal maqam Nahawan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Kita lanjutkan Nahawan dengan tingkatan nada Nawa. Alhamdulillahi alladhi wahabali ala al-kibari Isma'il wa Ishaq. Kita lanjutkan jawab Nahawan. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Ya, kita lanjutkan dengan maqam yang kelima, yaitu maqam Ras. Ta'ali dengan ras asli. Rabbi ja'alni muqimah salati wa min zurriyati
Rabbana. Ya, perhatikan sahabat tilawah, kenapa kita waqaf di Rabbana? Karena di sini kita menjumpai waqaf salah. Waqaf salah ini artinya adalah waqaf yang lebih utama kita untuk melanjutkan. Ya, jangan berhenti pada waqaf salah ini ya, lebih utama kita melanjutkan. Ya, kita ibtida Rabbana dengan menggunakan ras syabir. Rabbana wa taqabbal du'a. Kita lanjutkan dengan ras alan nawa. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya, sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, ya, kita sudah sampai pada ain. Ya, untuk maqra ini kita berhenti pada ayat 41. Jadi kita bawakan 5 maqam. Ya. Biyati, Soba, Hijaz, Nahawan dan Ras. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan Biyati penutup. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah sahabat tilawah yang Allah muliakan. Ya, selesai sudah 5 maqam pada surah Ibrahim ya, ayat 35 sampai dengan 41. Ya, mudah-mudahan sahabat tilawah ya, kita hanya sekali mengulang pada ya maqra ini. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti oleh qori-qori pemula dan semoga Allah mudahkan dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.